بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga daripada tanda besar hampirnya kiamat ialah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah Taala, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سورة النساء آية 157 hingga 159 artinya, dan kerana ucapan mereka, ucapan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, ataupun ucapan orang-orang Yahudi, ucapan orang-orang Yahudi, maksudnya ialah orang Yahudi, Bani Israel. Sesungguhnya kami, yakni orang-orang Yahudi, telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah alaihi salam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, sebenarnya mereka dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak seorang pun dari ahli Alkitab, yakni orang Kristian, kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini menegaskan bahawa yang mereka bunuh, yang mereka salib, bukannya Nabi Isa alaihi salam, orang yang diserupakan, yang dikelirukan. Bahkan mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh itu Nabi Isa alaihi salam, dalam keadaan yang kelangkabut mereka memburu Nabi Isa. Orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa sudah dibunuh. Mereka menyanjung peristiwa pembunuhan itu dan lambang salib menjadi lambang kemegahan mereka. Ayat ini menyatakan bahawa Yahudi tidak berjaya membunuh Nabi Isa dan mereka tidak berjaya menyalibkan Nabi Isa. Allah mengangkat Isa ke langit, mengangkat di sisinya dan memberi isyarat bahawa golongan ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum berlakunya hari kiamat. Ibnu Jarir At-Tabari, iaitu seorang ulama tafsir yang terkenal, yang mengarang tafsir At-Tabari, telah menakalkan pendapat-pendapat sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan ayat yang tersebut di atas, khususnya di dalam perkara berimannya ahli kitab sebelum wafatnya Isa alaihi salam. Beliau menegaskan
Pendapat yang paling sahih ialah bahawa tidak ketinggalan seorang pun di kalangan ahli kitab. Setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, malaikat semuanya beriman kepadanya sebelum daripada wafatnya. Ibnu Jarir At-Tabari membuat kesimpulan bahawa orang-orang Kristian semuanya akan masuk Islam sebelum wafatnya Isa alaihi salam setelah turun ke bumi. Berkata Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kawthari rahimahullah, iaitulah seorang alim hadis dari India, maksud kenyataan At-Tabari bukannya ada lagi pendapat lain yang boleh dipegang juga seperti kelaziman daripada maksud istilah pendapat yang paling sahih. Tetapi beliau bermaksud juga menolak pendapat yang lain daripadanya. Di mana Syekh Muhammad Zaid Al-Kawthari rahimahullah menyatakan maksud At-Tabari mengatakan pendapat yang sahih bukan bermakna dia menerima pendapat yang lain. Maknanya menolak pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan Isa dimatikan. Menolak pendapat-pendapat itu. Berkata Imam Imaduddin Ibn Kathir di dalam tafsirnya, sesungguhnya maksud daripada ayat-ayat yang tersebut ialah memutuskan terbatalnya apa yang didakwa oleh Yahudi bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam dan menyalibnya, dan kalangan jahil di kalangan orang-orang Nasrani pula menyerah dengan pendapat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa yang sebenarnya bukan begitu, tetapi mereka telah dikelirukan dengan seorang yang diserupakan dengan rupa Nabi Isa alaihi salam, dan mereka membunuh orang yang diserupakan itu dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dalam keadaan ia masih hidup, dan sesungguhnya ia akan turun sebelum kiamat seperti dinyatakan oleh hadis-hadis yang mutawatir. Lalu ia membunuh Al-Masihud Dajjal yang menyesatkan, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, yakni tidak menerima lagi dari orang-orang yang bukan Islam, sama ada memilih Islam atau pedang. Di mana ayat ini menyatakan akan beriman kepadanya oleh semua ahli kitab dan tidak ada seorang pun yang menyalahinya. Ibnu Kathir menjelaskan bahawa bukan sekadar Nabi Isa diangkat ke langit, bahkan di sana ada hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir makna yang diriwayatkan oleh ramai kalangan para sahabat, bukan seorang, yang tidak boleh diengkarkan benarnya. Mengengkarkan hadis mutawatir, kalau tahu hadis itu mutawatir, menyebabkan seseorang itu rosak imannya, punah imannya, keluar daripada Islam kalau dia tahu hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat menyatakan bahawa Nabi Isa akan turun ke bumi di akhir zaman, membunuh Dajjal dan menghapuskan salib yang dibanggakan oleh orang Kristian, membunuh babi yang dihalalkan oleh orang Kristian, padahal Allah mengharamkan lagi babi, termasuk syariat Injil dan Taurat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Orang Kristian hari ini sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa. Dan menghapuskan jizyah, bermakna akan berlaku kemenangan Islam, dikalahkan kekufuran, di mana tidak dibenarkan lagi malaikat masuk Islam ataupun mereka diserang habis-habisan. Tidak ada jizyah lagi. Sebelumnya ada jizyah. Itu mengikut Ibn Kathir dalam tafsirnya. Berkata Al-Alamah Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dan tidaklah tercela kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam
di atas sifat Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi akhir zaman. Sesungguhnya telah menjadi ijma' di kalangan ulama umat ini dan masyhur di dalam hadis yang sampai ke peringkat mutawatir pada maknanya. Dan menurut satu kaul, ianya dinyatakan juga oleh kitab suci Al-Quran. Dan wajiblah beriman kepada turunnya Nabi Isa AS dan dikufurkan orang yang mengingkarinya seperti ahli-ahli falsafah. Ahli-ahli falsafah yang menggunakan akal. Gunakan akal, tak terima akal Nabi Isa boleh naik ke langit. Kan tidak ada oksigen, tak ada udara atas langit tu yang boleh menghidupkan manusia. Itu pendapat ahli falsafah. Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh melakukan segala-galanya. Kita kena terima apa yang ada dalam Quran yang Nabi Muhammad SAW cerita. Kita kena terima hakikat ini. Nabi Isa dia angkat ke langit, Nabi Isa turun ke bumi, dan Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kerana Al-Quranul Karim menasahkan kitab-kitab yang lebih dahulu daripadanya. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan memerintah negara dengan syariat Islam. Ha, mula-mula Imam Mahdi yang memimpin negara, Imam Mahdi meninggal dunia dalam masa, satu riwayat kata 6 tahun, ada kata 9 tahun. Lepas mati, Isa memimpin pemerintahan. Kerana Isa diturunkan sebagaimana umur diangkat. Masa diangkat, umurnya 30 tahun. Masa turun, macam 30 tahun juga umur dia. Dan dia memerintah dalam usia 30 tahun. Usia yang muda, melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Al-Alusi menegaskan, kemudian Nabi Isa alaihissalam selepas turunnya berkekalan menjadi Nabi di atas pelantikan sebelum ia diangkat. Yani ia tidak dipecat, tetapi hukum syariat yang telah diwahyukan kepadanya dahulu telah dinasahkan. Dan ia ditaklifkan, diwajibkan dengan syariat-syariat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara dasar atau perkara cabang. Tidak ada lagi wahyu berkenaan hukum syariat kepadanya. Bahkan ia menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pemerintah yang berhukum dengan ajarannya di kalangan umatnya, di mana Nabi Isa alaihi salam dimaklumkan kepadanya di masa ia di langit sebelum ia diturunkan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengilmukan Nabi Isa alaihi salam sebelum diturunkan ke bumi. Bahkan berita turunnya Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Isa alaihi salam, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai bani Israil, ini ucapan Nabi Isa ketika dia ada di bumi dahulu di Palestin. Wahai Bani Israel, Bani Israel adalah kaum dia. Nabi Isa daripada Bani Israel. Nabi Isa bukan orang putih, bukan orang mereka. Nabi Isa adalah orang Yahudi, Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan daripada kamu untuk membenarkan apa yang ada di hadapanku dan kitab Taurat, dan memberitahu berkenaan dengan seorang rasul yang dilahirkan selepas aku bernama Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata pula al-Imam al-Mufassir Ibnu Athiyah al-Gharnati, al-Gharnati al-Andalusi, itu salah saja. Al-Gharnati iaitu al-Gharnata, Granada, Granada. Al-Andalusi Spanyol di dalam tafsirnya, dan telah menjadi ijma'ul ummah berdasarkan kepada apa yang terkandung di dalam hadis yang mutawatir bahawa Nabi Isa alaihi salam itu berada di langit dalam keadaan hidup dan ia akan turun di akhir zaman. Lalu ia membunuh babi, menghancurkan salib, membunuh dajjal, melemparkan keadilan, dan tegaklah agama Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ia akan menunaikan haji di Baitullahil Haram dan menunaikan umrah. Dan Isa akan pergi haji, akan buat umrah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditugaskan oleh Allah membunuh Al-Masihud Dajjal. Al-Masih ada dua, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang pembohong, Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih yang benar. Orang Kristian juga menyebut Al-Masih, Al-Masih. Kristian ada mazhab banyak. Ada mazhab yang menerima Al-Masihud Dajjal ikut orang Yahudi, ada mazhab yang menerima Al-Masih Isa bin Maryam. Berkata Ali Imam Al-Faqih Abu Walid Ibn Rushd rahimahullah, mestilah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kerana hadis yang mutawatir menyatakan begitu, tersebut di dalam kitab Al-Atabiyah bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemui seorang pemuda, lalu ia berkata kepadanya, wahai anakku, mudah-mudahan kamu sempat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, sampaikan kepadanya salam dariku untuk meyakinkan bahawa Isa alaihi salam akan turun ke dunia. Bahkan Ibn Rushd, iaitu seorang ulama fiqh dari Andalus Spanyol, kitab dia Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kitab karangan dia yang terkenal dalam ilmu fiqh. Ibn Rushd mengatakan bahawa Nabi Isa turun mengikut riwayat yang mutawatir dan mengesahkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an untuk meyakinkan seorang pemuda yang mengaji dengan dia, kalau mu sepak Nabi Isa, sampaikan salam aku kepada dia. Berkata Al-Allamah As-Safarini Al-Hambali rahimahullah, telah menjadi ijma' al-ummah berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan tidaklah mengingkarinya oleh seorang pun di kalangan ahli syariat. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengingkarinya ialah di kalangan ahli falsafah dan orang yang tidak percayakan Tuhan yang tidak boleh dikira pendapat mereka. Sesungguhnya telah menjadi ijma' ia akan turun berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah turun kepadanya syariat yang berasingan ketika turunnya dari langit. Sekalipun kitabain tetap ada dan ia masih bersifat dengannya. Walaupun kitab Taurat dan Injil masih ada, tak dipakai lagi. Wajib beriman berdua kitab itu, wajib kena pakai Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kitab Quran menasahkan kitab yang dahulu daripadanya. Berkata Allamah Asy-Syaukani Al-Yamani Asy-Syaukani dengan sin sa ada titik tiga. Al-Allamah Asy-Syaukani, sesungguhnya hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi adalah hadis mutawatir. Begitu juga hadis yang menyatakan munculnya Dajjal, hadis mutawatir, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga pendapat Asy-Syarif Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani dan Syekh Muhammad Zahid Al-Kawthari rahimahumullah. Menjadi suatu perkara yang mendukacitakan, kerana ada di kalangan ulama tanpa tahqiq, tanpa membuat kajian yang mendalam. Kita maaf pada ulama ini, kerana zaman dahulu kitab payah, bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kitabnya mudah, kata-kata dicetak balik kitab itu. Zaman dulu pakai hafalan saja, pakai hafal, tak banyak. Satu negeri satu kitab, satu negeri satu kitab. Sekarang ni banyak kitab dicetak sampai beribu. Zaman dulu satu daerah satu Quran, bukan tiap-tiap rumah ada Quran, kena payah nak cetak, menyebabkan bergantung pada hafazan. Jadi setengah-setengah ulama ni dia mengikut hafal dia, kan dia tidak baca kitab-kitab di tempat yang lain. Ini jadi masalah. Ada kalangan ulama tanpa tahqiq menyatakan turun Nabi Isa sebagai hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Di antara mereka ialah almarhum Syekh Mahmud Syaltut rahimahullah. Mahmud Syaltut ialah Syekhul Azhar, bukan sebarangan orang. Mahmud Syaltut
menyatakan dalam kitab Aqidah wa Syariah, turunnya Nabi Isa adalah hadis ahad. Hadis sahih tapi ahad. Ia meriwayatkan dia seorang saja. Ha, bila hadis ahad, orang yang menafikan hadis ahad jahat adab, tidak menjadi kafir. Hadis ahad. Ha, ini kerana pembacaan yang terhad di masa itu. Ha, sekarang sudah dikaji, terutamanya Syekh Zahid Al-Kawthari, seorang muhaddis yang terkenal dari India, yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi, membuat kajian dan menulis tentang tu Nabi Isa alaihi salam, meriwayatkan berpuluh-puluh sahabat meriwayatkan hadis turun Nabi Isa, bukan seorang sahabat sahaja. InsyaAllah kita akan membaca hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, pada maknanya berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wallahu alam.